Jumpa lagi pemirsa Orion Farm, ada cerita horor menarik seputar kisah misteri. Disimak ya. Wanita tertinggal sendiri kala tur penjara kuno. Sosok hitam tiba-tiba muncul. Awalnya dia bersama rombongan, tapi kemudian saat sendirian dan foto-foto di ruangan sayap B. Seorang wanita Inggris mengaku sangat ketakutan setelah berwisata ke sebuah situs penjara terkenal di Irlandia Utara. Tertinggal dari rombongan karena asyik melihat-lihat ruangan, wanita itu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Diketahui, wanita yang bernama Sarah Murphy itu datang ke bekas penjara terkenal bernama Crumlin Road Gaol, Belfast, bersama orang tua dan putrinya. Sarah menceritakan, awalnya dia ikut bersama rombongan melihat situs penjara tersebut. Saat berada di sayap B Crumlin Road Gaol, Sarah terpana dengan pemandangan di lokasi itu. Asik berfoto ria, dia sama sekali tak sadar jika rekan tur yang lain sudah bergerak ke sayap C dari penjara tersebut. Disinilah Sarah menemukan sesuatu yang menjadi pengalaman horor yang takkan bisa dilupakannya. Foto Sarah rekam sosok hantu tentara. Hasil foto Sarah ternyata memperlihatkan penampakan seorang tentara berseragam di sayap B penjara. Sayap B sangat gelap sekali. Tidak ada orang lain di sana. Tapi saat kembali ke hotel dan melihat-lihat foto di sayap B, saya sangat terkejut. Aku Sarah kepada Belfast Life. Sarah yakin tidak ada orang sama sekali saat dia mengambil foto di sayap B itu. Di foto itu terlihat seperti seorang pria berseragam sedang melihat ke bawah. Kalian bahkan bisa melihat tali pengaman topi di dagunya, tambah Sarah. Cerita Sarah ternyata bukan kali pertama didengar publik. Sebelumnya ada sosok anak kecil. Crumlin Road Gaol adalah penjara di zaman Victoria yang dibuka sebagai destinasi wisata sejarah setelah ditutup pada tahun 1996. Penampakan sosok diduga hantu tentara berseragam yang dilihat Sarah juga bukan pertama kalinya yang terjadi di sayap B penjara itu. Pada tahun 2016, Charlie Foster melihat apa yang dia yakini sebagai hantu. Namun sosok yang dilihatnya adalah seorang gadis kecil. Mahasiswi Queen's University itu mengatakan dia adalah tipe orang yang tidak percaya pada hantu. Saya orang yang sangat skeptis, itulah sebabnya saya sangat terkejut dan takut melihat penampakan tersebut, kata Charlie. Menurut Charlie, sayap B adalah ruang penjara yang dirasakan paling aneh. Suasananya agak suram dan dingin sekali. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Orion Farm and Garden Breeder.